Saya berada di lokasi kejadian, saya nampak kesan tembakan. Saya nampak sisa-sisa tengkorak. Ya, 11 kanak-kanak dan 6 orang dewasa bersembunyi dalam satu tandas berkeluasan 4 meter persegi saja selama 1 jam kerana ketakutan. Terima kasih kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kerana bertindak dengan lebih cepat dalam mengekang perkara ini daripada terus berleluasa. Sebagai seorang jurnalis, saya cukup. Saya berterima kasih kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga seluruh anggota keselamatan dan juga penduduk rakyat Malaysia sendiri yang sama-sama menjaga kedaulatan negara Malaysia berperlembagaan dengan sistem beraja yang juga mengamalkan sistem demokrasi.